Setelah sukses mengebrak pasar mobil listrik tanah air dengan 4EV, kali ini MG menghadirkan mobil listrik yang rasanya akan fenomenal lagi. Yes, hadir dengan bodi ala-ala MPV luxury, mobil ini nih yang akan siap dipakai sama keluarga sultan kayak kalian. Yes, kenalin, MG Maxus 9EV. Maxus ini sebenarnya sempat hadir di Gias tahun lalu. Tapi sekarang, mobil listrik mewah ini resmi masuk dan sudah bisa dipesan lewat MG Motor Indonesia. Ngomongin soal dipesan, MG mengklaim mobil ini sangat diminati. Sudah 1.300 online reservation di hari-hari awal ajang IMS 2024 ini. Jangan tanya harganya berapa ya, karena MG belum membocorkan harga jualnya. Tapi kabarnya sih, MG Maxus 9 ini akan mulai dijual pada Gias 2024 ini. Iya teman-teman, secara dimensi mobil ini bongsor. Kalau kalian ngebayangin MPV mewah Toyota Alphard, ya mobil ini agak mirip-mirip lah perbandingan dimensinya. Dari luar sih desainnya memang eksentrik banget, kelihatan menarik, kelihatan ya layaknya mobil kelas atas gitu ya. Tapi bagaimana dengan interiornya? Apakah semewah itu? Masuk ke dalam kabinnya. Wow, teman-teman. Ini sih mobil yang mewah banget dan juga nyaman banget. Dan di sebelah kanan sini nih, ada layar untuk kita mengatur banyak hal di mobil ini. Touchscreen, teman-teman. Kita bisa mengatur mulai dari vehicle control, ada window di sini untuk ngebuka, coba ya. Kita coba buka yang ini. Wow! Kita bisa mengatur juga ambient light, dome light, dan banyak hal. Seat control bisa diatur. Misalnya ini jok saya nih diatur. Terus ada scenario center, dan banyak hal. Wow, seru ya. Tapi kenapa nggak dipindahin ke sebelah kiri nih, supaya lebih nyaman dilihatnya gitu ya. But anyway, ini mobil yang menyenangkan sekali teman-teman. Nyaman rasanya di belakang sini bisa untuk 5 penumpang gitu ya, di kabin belakang ya. 3 di belakang banget dan 2 di tengah sini. Dan iya, banyak storing di sini. Kompartemen yang luas untuk legroom-nya, headroom-nya luas, ada panoramic roof. Wow. Lengkap sekali. Tapi bagaimana dengan perasaan supirnya? Mari kita pindah ke depan untuk kita lihat suasananya. Wih, rendah banget ya. Tapi ini bisa disetting sih harusnya. Nah, khasnya mobil MPV yang boxy gitu ya. Saya selalu suka menyetirnya karena ya biasanya dia punya hidung yang pendek, terus juga visibilitas yang sangat baik, dan begitu pun di Maxus 9EV ini, teman-teman. Tapi entah kenapa mobil ini tuh udah mewah gitu ya. Kokpitnya agak-agak minimalis nih. Layar instrument clusternya cukup kecil, dan ini iya kalau di setirnya disesuaikan gitu ya, layarnya nggak ngikut sehingga ada potensi untuk kehalangan nih. But anyway, kita lihat head unitnya di sini juga lengkap sekali pengaturannya. Nggak kayak MG yang 4EV gitu ya. Ini lebih atraktif tampilannya dan menunya juga beragam sekali di sini. Ada semua Apple CarPlay, radio bisa. Dan ya, menurut saya sih kalau ini layarnya dibuat jadi satu, seamless gitu ya, akan lebih mencerminkan kemewahannya. Sementara di tengah sini, ya AC mobil listrik, compact banget, nggak banyak perintilan-perintilan kayak transmisi segala macam, semua bisa diatur lewat tuas di sebelah kanan sini, sehingga ya asik buat dikendalikan. Tapi sejujurnya sih, bagi saya, posisi paling nyaman, posisi terbaik dari mobil ini adalah di kabin penumpangnya, bukan di kabin depan sini. Jadi ya mungkin ini mobil listrik yang ramah untuk para-para kita yang suka pakai jasa pengemudi. Untuk urusan dapur pacunya, MG Maxus 9 ini dibekali motor listrik yang tenaganya tembus 245 PS dan torsi 350 Nm. MG juga memasangkan baterai lithium ion berkapasitas 90 kWh ke MPV mewah ini. Jarak tempuhnya diklaim bisa tembus 540 km dalam satu kali pengisian penuh.
Kehadiran MG Maxus 9 bikin peta penjualan mobil listrik di Indonesia makin ramai dan seru. Masyarakat jadi punya banyak pilihan nih, dan masing-masing pun hadir dengan keunikannya. Kalau MG Maxus 9 ini sih, kita tinggal tunggu aja harganya berapa. Semoga bisa menarik kayak 4EV-nya nih. Nah teman-teman, itu dia tadi kencan pertama kami dengan mobil listrik ala-ala MPV keluarga yang mewah ini nih. MG Maxus 9EV. Mobil ini sangat menarik sekali, apalagi kalau nanti kelak disebutkan harga jualnya berapa, dan kalau kompetitif 1 miliar lebih-lebih dikit, okay lah. Menurut kalian gimana? Kira-kira harga jualnya berapa yang pantas, dan tanggapan kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.